Dan tak kalah seru, ratusan siswa sekolah dasar di Kabupaten Pasuruan meriahkan peringatan Hari Kemerdekaan dengan menggelar berbagai pertandingan. Perlombaan dikemas layaknya gelaran Asian Games. Penyalaan obor menjadi pertanda Asian Games Mini yang digelar di halaman Mapolres Pasuruan ini dimulai. Berbagai pertandingan pun langsung digelar, mulai dari karate, panahan, hingga atletik. Sesuai namanya, arena pertandingan ini pun dibangun dengan ukuran mini. Tak hanya itu, agar nuansa seperti Asian Games di Jakarta Palembang, ratusan pelajar dari berbagai sekolah dasar di Pasuruan ini pun gunakan atribut seolah menjadi perwakilan dari berbagai negara peserta Asian Games. Selain untuk menyemarakkan gelaran Asian Games, digelarnya Asian Games Mini ini tak lain untuk meriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memperingati Hari Kemerdekaan dengan menggelorakan cinta olahraga untuk para anak-anak. Bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif seperti olahraga ini. Kemudian yang kedua, kita baru memperingati Hari Anak Nasional. Kita harus bisa membentuk anak-anak yang genius. Layaknya atlet yang berlaga, siswa yang menjuarai lomba juga mendapatkan medali serta hadiah menarik dari panitia. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.